43 pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi berhasil diamankan saat narkoba Polres Deli Serdang. Tiga diantaranya merupakan seorang wanita. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan melalui Kasat Narkoba Polres Deli Serdang AKP Erwin Tito dalam rilisnya memaparkan keberhasilan penangkapan tersebut di hadapan para wartawan unit Polres Deli Serdang. Para pelaku ditangkap sejak awal Januari 2018 hingga 24 Januari 2018. Dengan rincian 8 pelaku diamankan dari 3 polsek, diantaranya Polsek Galang 5 pelaku, Polsek Batang Kuis 3 pelaku, dan Polsek Lubu Pakam 1 pelaku. Selebihnya 31 pelaku diamankan saat narkoba Polres Deli Serdang dari 26 kasus yang ditangani dan di sekitar 50 TKP. Selain mengamankan 43 tersangka, saat narkoba Polres Deli Serdang juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 215,99 gram sabu-sabu, setengah butir pil ekstasi serta uang 50 juta rupiah, pecahan 50 ribu hasil penjualan barang haram tersebut. Kalau ini tangkapan dari bulan berapa? Itu, ya ini kita amankan sekitar 43 tersangka dari bulan Januari per 24 Januari. Ada sekitar 43 orang SK. Berapa TKP itu? Ini kemungkinan sekitar 20 lebih TKP. Di antaranya ini ada sekitar 27 pengedar yang kita amankan. Selainnya adalah pengguna ataupun penyalahguna narkoba. Untuk TKP-nya di mana aja tuh, Bang? Untuk barang bukti ini bermacam-macam, tapi yang agak lumayan tangkapan kita dari Tanjung Morawa Pekan sekitar lorong 3 sama lorong 2 itu sekitar kurang lebih 2 on yang kita amankan. Selanjutnya ada juga hasil penjualan 50 juta kita amankan. Dari berapa tersangka itu, Bang? Yang dari sana kita amankan hanya 2 tersangka, yang dari yang 2 on ini. Itu yang perempuan juga? Bukan. Yang SKS. Satu laki-laki, satu perempuan, satu istri. Yang 50 juta nih, Bang? Iya, kita amankan dari rumahnya. Tangkapan pengedar? Iya, pengedar. Itu yang di lorong 3, Tienda. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Sampai tadi ya.